Halo semuanya, kembali lagi ke Vlogois Wijaya. Oke, hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan dulu ya ke Bendungan Lepen yang berada di Kiwangan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Untuk masuk ke Bendungan Lepen ini sebenarnya free. Kita hanya bayar biaya kebersihan sekelasnya saja. Itu saya biasanya bayar itu Rp5.000 ya, itu udah termasuk sama parkir motor. Dari pintu masuk kalau kita ke kiri itu kita bisa langsung ke arah bendungan ya. Kita lihat di sini. Di sini banyak juga sih warga-warga yang mancing di Sungai Gajah Wong ini. Dan di atas bendungan ini juga dikasih jembatan ya, buat akses warga itu berlalu lalang dengan leluasa. Dan di bawah juga adalah beberapa warga yang lagi asik memancing ya di Sungai Gajah Wong. Saat kita masuk ke area wisata ikan Gajah Wong ini, kita udah disambut ya sama ikan-ikan di sini. Ikan-ikannya saya bilang banyak ya di sini. Semua ini dipelihara oleh warga setempat. Dan di sini juga terdapat beberapa UMKM ya, yang dikelola masyarakat untuk berjualan di sini. Tapi kebetulan lagi sepi hari ini yang jualan. Dan kalau ingin memberi makan ke ikan-ikan itu, di sini juga jual pelet ya. Satu gelas plastiknya itu hanya Rp2.000. Ya nggak gitu mahal sih. Dan di sini bisa kita lihat ya, ikannya banyak banget ya di sini ya. Nah ini kalau kita kasih makan tuh ikannya pada ngumpul. Setiap sore biasanya banyak juga sih wisatawan yang ngasih makan ikan begini. Soalnya kan destinasi wisata sini yang ini memberi makan ikan ini. Ini bisa kita nikmati lah ya. Gimana ikan-ikan ini menyerbu makanan ya yang kita kasih. Ukuran ikan di sini juga bervariasi ya. Tapi rata-rata sedang sampai besar sih. Yang besar tuh biasanya agak dipisah daripada yang kecil-kecil gini. Hanya beberapa saja yang besar-besarnya. Dan untuk airnya di sini, saya bilang bisa termasuk lumayan jernih lah ya. Airnya juga nggak berbau di sini. Soalnya kadang ada juga sih warga-warga sekitar itu yang mandi juga di sini, di apa? Berenang di kolam ini. Ya agak jauh. Dan di sini bisa kita lihat ya, ada area kolam yang terpisah. Seperti ini area tempat untuk memancing ya, sekaligus tempat untuk duduk-duduk santai. Dan ini bendungan Lepen ini bisa kita lihat ya, dari area kolam yang terpisah tadi. Buat sungai sih ya nggak terlalu bersih, ada beberapa sampah di bawah. Oke, sekian dulu vlog dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.